Masjid di Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, kahuruan perboka peting naken. Hadina taya korban jiwa dina eta musibah teh. Sanajan kitu, karugian material di erong, tapi kamang ratus juta. Tah kawas kieu kaayaan masjid kahuruan anu dipernahna di Kampus Unpad, tukangan pisan Klinik Kesehatan Universitas Pajajaran Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, poe rebo kapeuting nakeun. Akses jalan anu heureut pikeun muru ka lokasi kahuruan ngagejet petugas pemadam kebakaran nalika rek mareuman seuneu. Kukituna seuneu gancang pisan sumebarna. Wakil Komandan Peleton Diskar PB Kota Bandung nembrakeun petugas pemadam kebakaran saharita ngemprakeun 7 unit mobil pemadam pikeun mareuman seuneu. Yang mengakibatkan kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan area yang terbakar diperkirakan 110 meter persegi. Itu yang terbakar apa sih, Pak? Masjid, gedung masjid. Sempat ada kesulitan nggak, Pak? Akses sebetulnya. Jadi untuk masuk kita susah karena itu masuk harus masuk lorong. Hadena taya korban jiwa dina eta musibah kahuruan teh. Sanajan kitu karugian material di erong tepi ka mang ratus juta rupiah. Tacan kapaluru jinekna eta marga lantaran kahuruan anu meakeun wangunan masjid teh. Yuana Kurniawan, Bandung TV.